Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar apel gabungan di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Apel ini diikuti oleh ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan Kepala Badan Kesbangpol Hulu Sungai Selatan Eko Harjidi Putra, sebagai pembina apel. PLH Bupati Hulu Sungai Selatan Dr. Andes Haji Muhammad Nur, menghadiri secara langsung pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Turut mendampingi PLH Bupati HSS pada kesempatan tersebut Kepala Inspektorat Kabupaten HSS Kiki Rahmawati STMT, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang baru yaitu Dr. Airianto AKMSI, menggantikan Rudi M. Harahap, yang bertugas menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Acara ini dihadiri oleh Forkopimda tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, para kepala daerah, kepala kantor instansi vertikal, pimpinan BUMT, dan jajaran BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Selasa 9 Januari 2024, gelaran pangan murah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali hadir pertama kali di Desa Telaga Bidadari, Kecamatan Sungai Raya. Pada putaran pertama dari rencana 91 titik lokasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2024. Sebelumnya pada tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan menggelar pasar murah sebanyak 86 kali kegiatan. Gelaran Pangan Murah Toko Tani Indonesia atau TTI ini bertujuan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Bertempat di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan, dilaksanakan pembukaan Musyawarah Daerah atau MUSDA Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTK tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 pada Kamis 11 Januari 2024. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh PLH Bupati Haji Muhammad Nur dan turut dihadiri asisten, staf ahli sekretariat daerah, perwakilan kantor Kementerian Agama, para ketua LPTK kecamatan, beserta sekretaris dan seluruh undangan yang berhadir. Adapun tujuan dilaksanakannya MUSDA LPTK Kabupaten ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi. Mengingat bahwa LPTK periode sebelumnya 2019 sampai 2023 telah habis masa pengurusnya, sehingga diperlukan pengurusan LPTK Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat berperan aktif sebagai mitra pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian bermitra dengan Alfamart menggelar pelatihan manajemen retail bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelatihan dibuka langsung oleh PLH Bupati Haji Muhammad Nur yang dilaksanakan di Gedung Pramuka Kandangan dengan diikuti 100 peserta terdiri dari para pelaku UMKM di Kabupaten HSS. Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur membuka secara resmi kegiatan program pembinaan mualaf Kecamatan Loksado. Bertempat di Masjid Al-Ettihad Kecamatan Loksado, kegiatan ini diinisiasi langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dilaporkan kegiatan pembinaan mualaf ini juga diiringi dengan kegiatan tausiah agama, serta pelatihan di LPK Kandangan dan Panti Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 6 bulan. Sehubungan dengan dilaksanakannya bantuan untuk ketersediaan air bersih bagi jamaah, pada kegiatan rutin malam Senin tanggal 14 Januari 2024 di Sekumpul Martapura. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan didampingi Ketua Kerukunan BPK Hulu Sungai Selatan yang juga Kepala Dispera KPLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ronaldi Pranaputra melepas rombongan BPK PMK Kerukunan Barisan Pemadam Kebakaran atau KBPK Hulu Sungai Selatan yang akan berangkat ke Sekumpul di halaman Islamic Center Kiai Haji Darham Hidayat Desa Telaga Bidadari, Kecamatan Sungai Raya, yang mana juga sebagai posko induk relawan Hulu Sungai Selatan pada Jumat 12 Januari 2024. Sebanyak 8 unit mobil dan 80 personel PMK BPK anggota kerukunan yang akan diberangkatkan untuk membantu kegiatan di Sekumpul, lebih khusus untuk ketersediaan air bersih. Bagi umat Islam, bulan Rajab merupakan bulan istimewa, karena di bulan ini pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa besar, yakni Isra Mi'raj. Sehingga peringatannya pun banyak dilakukan oleh warga, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tak terkecuali jamaah di Masjid Quba, Amawang Kanan, Kecamatan Kandangan. Peringatan Isra Mi'raj ini juga dirangkai dengan haulan Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul yang ke-19. Dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur pada Sabtu 13 Januari 2024. Acara peringatan Isra Mi'raj ini sebagaimana biasa diisi dengan pengajian dan ceramah. Untuk mengisi tausiah, panitia pelaksana mengundang Guru Muhammad Yanur dari Kalua. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur meninjau secara langsung posko zona haul ke-19 Abah Guru Sekumpul di beberapa kecamatan yang ada di Hulu Sungai Selatan. Turut mendampingi Ketua MUI Kabupaten HSS, Ketua DMI Kabupaten HSS, para Kepala OPD beserta Kepala Bagian Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peninjauan diawali dengan posko induk zona HSS yang berada di wilayah Islamic Center Kiai Haji Darham Hidayat, dilanjutkan posko induk zona lapangan MTQ Sungai Raya, kemudian posko induk zona Masjid Suada Kecamatan Simpur, Kalumpang, dan posko induk zona Pasar Agrobisnis Taniran Kecamatan Angkinang.